اللهم صل على النبي. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau wawancara sama Pak Haji yang ngamal buat satu berapa tahun, Pak? Sekitar 2000. Ini kita mau tahu nih Pak Haji, pengalaman Pak Haji kenapa bisa kuat ngamal kampus sampai sekian tahun. Ya, biar saudara kita dulu maupun bisa ngamalkan juga kan. Pertamanya ya, dulu saya kan dulu kerja di perusahaan ya. Kemudian kami yang udah usia-usia 40 tahun ke atas itu, teman-teman ada beberapa orang. Jadi masuk kantor, kami ke musola dulu, ke masjid. Masih ada masjid kantor itu. Jadi ada ngobrol-ngobrol, ada yang berubah apa gitu kan. Jadi sebelum masuk ke kantor, sholat dulu di masjid. Jadi ada teman-teman, ayolah kita coba gitu kan. Puasa ini ada yang bilang kita coba gitu. Dan ada memang sampai sekarang masih istiqomah gitu. Ada istiqomah. Akhirnya ya saya pun insyaallah saya coba gitu kan. Akhirnya sudah berjalan secara istiqomah gitu kan. Terus memang ada beberapa kali ya Pak, kemarin ke India sama Bangladesh. Itu saya ngikutin Amir. Amir itu kan. Saya masa ikut jemaah ini kita niatkan amal yang ibrodi, kalau bisa jangan gitu kan, kita ikut yang rame-rame aja katanya. Kemudian saya ikut gitu kan beberapa hari, kemudian ganti Amir gitu kan, ganti Amir. Amir bilang puasa apa nih, puasa jalan saja, udah rutin istiqomah, kalau udah istiqomah terusin aja katanya gitu kan. Tapi dari sisi itu, kita ada beberapa waktu saya nggak puasa gitu kan. Dan niatnya semata-mata, ini dari tahun lalu. Saya dulu nggak gemuk buat masih kerja gitu kan. Jadi setelah istiqomah gitu kan, insya Allah badan rasanya kok enak gitu. Nggak sakit apa gitu kan. Sakit pun jarang gitu kan. Malam itu udah, oh ini besok puasa gitu aja itu jadinya gitu dia. Itu aja niatnya, nggak ada macam-macam. Pengalaman Pak Haji selama puasa Daud, apa yang Pak Haji rasakan? Perintulnya itu aja, jadi saya merasa ini aja gitu kan, udah menjadi satu kebiasaan aja gitu kan. Dan saya yakin kan, banyak Ustaz apa bilang kan sesuatu yang kita kerjakan secara istiqomah. Banyak manfaatnya untuk kita gitu kan, mungkin dari sisi kesehatan iya gitu kan, pikiran pun mungkin gak macam-macam gitu gitu itu aja ya. Jadi istiqomah dan kadang-kadang cukup aja, kadang pisang sahur gitu kan. Terus sekarang pun harus saya beli setiap bulan satu kotak gitu kan. Nanti saya campurkan kurma 7, tambah pisang tiga-tiga apa, nggak makan nasi kadang-kadang, gitu-gitu aja. Sekarang dia apa aja kerja? Ngamalkan mandi sebelum subuh. Ah ya, mandi sebelum subuh. Jadi saya sudah sekian tahun juga ya? Itu ya hampir bareng ya? Itu lebih awal juga. Lebih awal lagi dulu. Saya dapatkan gitu kan. Saya lihat itu kan banyak manfaat. Dulu saya masih waktu kecil masih animisme gitu kan, masih berbegu gitu kan. Dulu kan dari rumah ke sungai mungkin ada di 400 meter gitu kan. Jadi nanti di sungai mandi, nyelam, senam gitu kan. Senam apa lah, senam orang-orang dulu gitu kan. Mereka rata-rata sehat. Saya baca, saya dengar dari apa gitu kan. Ada salah satunya amalan yang bagus itu kan. Mandi sebelum subuhnya itu, mandi sebelum subuh, jadi itu meningkatkan kesehatan kita. Katanya ada satu zat di alam ini, rojong, rojong kan, ada penelitian di Jepang dulu, saya baca. Itu fungsi katanya untuk apa? Untuk melancarkan peredaran darah apa semua gitu kan. Nah, jadi kalau dia itu hanya ada sebelum berang harus dia. Cuman di waktu itu aja. Waktu itu aja. Pengalaman Pak Haji yang kira-kira waktu India itu mandi sebelum subuh? Sama, tetap aja. Waktu musim dingin? Musim dingin saya tetap aja. Sampai berapa tahun?
Jadi sampai itu di sana bulan Desember itu di sana kan musim dingin ya kan, daerah-daerah itu arah pegunungan Himalaya itu kan, dan itu kan kadang-kadang 2-3 hari dari satu tempat ke tempat lain itu naik kereta api baru nyampe gitu kan. Jadi tahan itu yang mandi ya, belum tunggu dia? Ya memang enggak ini, udah aku lagi gitu. Biasanya, berapa-apa udah biasa gitu. Sebelum pertama sini saya, di Supo Tinja itu, di atas itu kan ada air sungai itu kan. Kadang-kadang saya jam 2, jam 3 gitu lewat situ, mandi juga saya situ. Mandi tetap ya? Ya mandi tetap. Kalau lagi di jalan. Lagi di jalan, ayo gitu kan. Di situ kan dingin juga itu kan. Kalau udah rutin, gak terasa dinginnya itu aja yang saya lihat. Tambah. Selama apanya saya enggak pernah masuk rumah sakit lah gitu kan. Itu aja saya lihat itu. Umur Pak Isi dulu, ha? Sekarang 64 masuk. 64. Dapat bonus. Ha? Belum. Ya kadang-kadang kan kita lihat pangkat-pangkat adik apa, bapak saya kampung itu. Udah ada tempat tidur. Iya. Pola makan. Katanya kan saya belajar pemakatan itu ada 3 apanya. Sehatannya ya, karena pola makan, pola tidur, pola pikir. Nah, itu harus pandai jaganya. Makan harus kita pandai juga, ya kan? Kalau sekarang kalau saya hindari yang gula putih, terus saya hindari es apa gitu kan? Saya hindari minuman yang kaleng-kaleng sama yang apa itu warna-warni itu semua gitu kan, itu aja. Makan, pola apa-apanya dan makanannya kan. Terus makan kalau bisa malam di atas habis isya itu jangan makan macam-macam lagi. Kalaupun pengen makan waktu itu, makanlah buah, entah pisang, apa gitu kan. Jadi saya kan jangan banyak makan kalau mana. Katanya kan hampir 90% lebih penyakit ini dari perut. Ya. Nah, kalau bisa kita mengendalikan perut kita, salah satunya kan puasa. Ya. Katanya proses kerjanya itu sampai 11 jam katanya. Jadi kita kalau makan apa nasi apa semua itu, kita tidur dia ya nanti masih kerekor terus gitu kan, akhirnya kan ada asam lambung apa katanya gitu kan, dan kita berusaha dan makan tadi kan boleh tidur pun usahakan kalau bisa sisa itu lah tidur gitu kan, sisa ya bisa berpola pikir aja pun pengaruh kali gitu kan, kita dari keluarga dari anak dari apa macam-macam itu kan harus pandai-pandai juga kita gitu. Itu aja yang biasa saya baik اللهم صل على النبي ركب البراق